Halo teman-teman Undercard Vlog, kali ini gue akan ngebuat sebuah episode spesial yang ngebahas tentang Super Wolf. Ini sebenarnya banyak banget teman-teman yang nanyain, mau nanyain langsung di YouTube ataupun di Instagram mengenai status dari Super Wolf. Sebenarnya Super Wolf ini sekarang ada di mana sih? Terus bakal dipakai lagi nggak di Speed of Road? Terus banyak banget juga yang nanyain mengenai biaya ngebangun Super Wolf ini. Nah, gue kali ini akan kasih tauin untuk biaya ngebangunnya. Tapi mungkin sebelumnya gue pengen cerita dulu sekilas mengenai Super Wolf. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue itu terakhir tahun 2017 itu gue masih aktif di Speed of Road. Nama kejuaraannya Ixor, menggunakan mobil Super Wolf ini. Super Wolf ini adalah sebuah mobil semi tubular ya, bukan mobil tubular. Jadi semi tubular itu maksudnya karena masih ada sasis aslinya. Semi tubular berbentuk Grand Cherokee. Jadi emang kalau mobil tubular itu kan nggak ada mobil aslinya ya, bukan mobil buat pabrikan. Tapi kalau Super Wolf ini emang aslinya itu mobil Grand Cherokee utuh. Terus bodinya diangkat. Mesin aslinya juga udah dicopot, kaki-kaki dilepas, sasisnya doang yang dipakai, terus dipasangin lah di situ baju Grand Cherokee yang fiber ya. Jadi body asli udah gak dipakai lagi, udah diganti jadi body fiber. Terus buat mesinnya juga udah diganti, buat kaki-kakinya, gardan, suspensi udah ganti baru semua. Jadi kesisa aslinya dari Super Wolf ini cuma sasisnya, sasis dari Jeep Grand Cherokee. Nah, mobil ini tuh dibangun di tahun 2016, dimulainya bulan Agustus, selesainya bulan Juni 2016. Jadi kurang lebih 10 bulanan ya untuk pengerjaannya. Tapi emang efektifnya sih sekitaran 3-4 bulan terakhir tuh yang benar-benar dipol gitu pengerjaannya. Jadi mobil ini digunain di kejuaraan nasional Speed of Road, Ixor. Gua ikutnya di kelas FFA 8 Pro. Kalau belum kalian tahu, jadi kelasnya itu yang paling tinggi di kejuaraan Speed of Road itu FFA 8 silinder Pro. Di situ lawan-lawannya misalnya seperti mobil dari JRT, mobilnya Rifat Sungkar, dan kebanyakan intinya adalah mobil tubular yang udah spesifikasi bener-bener monster ya. Oke, sebelum kita ngebahas untuk biaya dari ngebangun mobil Super Wolf ini, ada dua hal yang gue pengen ingetin ke kalian. Pertama, gue nggak akan ngasih tauin secara detail mengenai biayanya, terutama yang sifatnya itu ongkos ya, atau jasa pengerjaan. Kenapa? Karena di tiap bengkel itu pengerjaannya bisa beda-beda biayanya. Gue di sini nggak mau mencoba untuk membuat satu bengkel terlihat jadi mahal, nggak mau membuat satu bengkel terlihat jadi murah biaya pengerjaannya. Jadi gue akan coba untuk kasih tahu ini sekedar barang-barang yang gue beli, yang gue tempel di Super Wolf. Yang kedua, gue di sini bukan mau ngebanding-bandingin antara biaya mobil ini dengan mobil itu, sekedar lebih ke transparan, memberiin info kepada kalian semua, sharing info mengenai biaya-biaya ini supaya kalian juga ada bayangan. Insya Allah siapa tahu di antara kalian ada yang satu hari juga pengen ngebikin mobil Speed of Road yang kelasnya FFA. Dan satu hal yang paling penting lagi menurut gua, setelah kalian tahu biaya-biaya mobil yang di kelas FFA ini secara keseluruhan, jangan pernah berpikir juga bahwa kalau balap itu ya, apalagi Speed of Road segila dan semahal itu. Tenang, masih ada kelas-kelas yang lebih terjangkau, yang lebih ekonomis. Kalau kita ngomongin ini kan emang kelas paling tinggi di FFA, tapi masih banyak kelas lain yang lebih ramah juga di kantong ya, terutama yang kelas-kelas yang standarnya ya, 4 silinder standar, misalnya kita pakai Jimny gitu, itu jauh lebih murah dari apa yang akan coba gue jelasin di sini. Oke, untuk yang pertama kita akan ngomongin untuk basic mobilnya dulu. Jadi seperti gue bilang tadi, Super Wolf itu basicnya beneran sebuah Grand Cherokee, tapi gue ngedapetinnya itu yang udah bodong ya, atau tidak bersurat. Jadi selain kondisi mobilnya juga ala kadarnya, bahkan boleh dibilang mobilnya itu bukan mobil jalan ya, karena banyak bagiannya yang emang sudah tidak ada. Ini mobilnya dapat murah banget, mobilnya sekitar 30 jutaan. Tapi memang dari mobil itu yang diambil hanya sasisnya aja, karena bodinya habis itu diangkat dan dijual lagi.
sementara kayak kakinya juga udah gak dipakai. Dan untuk mesinnya emang pas gue dapat Grand Cherokee hijau ini itu udah gak ada mesinnya ya. Jadi emang harganya termasuk ekonomis, walaupun sebenarnya sayang banget yang diambil hanya sasisnya aja. Nah, gue emang suka banget sama sasisnya dari Grand Cherokee ini. Pada awalnya mobil ini itu dibangun emang gue dan tim berdiskusi pengennya itu tetap basicnya dari mobil asli ya, jadi sasisnya tetap ada, jadi bukan mobil tubular. Itu dia kenapa Grand Cherokee Super Wolf ini tetap memiliki sasis asli. Oke, itu basic mobilnya segitu. Terus yang berikutnya yang paling utama adalah mesin. Mesinnya kalau di kelas FFA 8 silinder itu kebanyakan pakai mesinnya LS sekarang ya, LS3 terutama yang paling banyak, 6200cc. Jadi gua juga samaan, gua dan tim ASRT waktu itu kita sepakat untuk memilih mesin LS3. Kita belinya itu di SAG Performance di Indiana, di Amerika. Tapi itu emang nggak langsung jadi ya, jadi mesinnya butuh waktu juga untuk mereka ngerakit mesin itu sampai ready. Aslinya 6200 tapi sudah di stroker jadi 7000cc, jadi naiknya itu lumayan juga ya, tapi emang udah normal juga soalnya di kejuaraan speed offroad di yang FFA itu udah banyak yang LS3 nya naik jadi ke 7000cc. Untuk mesinnya itu harganya itu kalau dirupiahin sekitar 200 juta udah sampai sini, tapi itu masih belum lengkap ya, itu masih baru sekedar mesinnya tanpa perintilan-perintilan seperti misalnya alternator, water pump, terus kayak misalnya untuk kabel-kabel, ECU-nya itu juga belum. Ya jadi mesin itu 200 juta udah sampai ke sini. Setelah itu untuk yang urusan masih sekitaran kayak mesin, misalnya untuk ECU-nya pakai Haltech PS2000 itu harga sekitar 20-an. Kalau untuk kabel-kabelnya sama settingnya segala macam instalasi gue nggak akan sebutin, tapi kurang lebih yang utamanya aja ya. Setelah itu untuk gearboxnya gue pakai Powerglide 2 speed. Ini automatic, jadi di Amerika itu emang ngetopnya kalau offroad racing pakai gearbox yang matic ya, antara Powerglide 2 speed atau TH350 itu 3 speed. Ada TH350, ada TH yang 400, itu bergantung kebutuhannya. Tapi intinya kalau di Indonesia, ini banyak yang pakai yang Powerglide 2 speed. Kalau ditanya, cukup nggak sih ini pakai 2 speed? Cukup-cukup aja sih sebenarnya, karena kita nggak kayak rally yang jaraknya panjang banget lurusannya, terus juga nggak kayak desert racing, kayak Baja yang lurusannya bisa berkilo-kilometer. Ini cuma paling panjang sekitaran 150 meter ya, atau paling panjang banget mungkin 200 sekian kali gitu. Jadi udah sangat cukup kalau pakai Powerglide itu, kita start gigi 1 udah gas, masuk gigi 2 udah, berikutnya pakai gigi 2 terus. Untuk gearbox itu Powerglide 2 speed itu harganya sampai sini gue dapat di angka 50 juta dari gearbox Powerglide itu. Lalu untuk transfer case nya gue pakai STX gearbox. Jadi STX gearbox ini emang namanya STX gearbox, tapi itu sebenarnya transfer case ya, bukan gearbox, itu mereknya aja. Itu modelnya dia gear to gear, udah casingnya udah model aluminium billet gitu, keren banget bentuknya. Itu harganya setelah sampai sini di sekitaran 35 juta udah sampai sini. Itu yang dipakai untuk transfer case-nya. Berikutnya yang paling penting adalah kaki-kaki ya, suspensi. Tapi sebelumnya kita bergeser dikit, gue pengen ngomongin untuk bodinya ya, untuk konstruksi dari mulai bodinya dan juga untuk roll cage-nya. Jadi kalau untuk bodinya ini semua kan udah diganti, yang aslinya udah dilepas dan dijual, terus dipakein body fiberglass. Itu body fiberglass-nya lokal ya, buatan Indonesia, bukan beli dari luar. Jadi jatuhnya nge-custom juga. Gue pengennya konsepnya itu seperti mobil Dakar. Kalau mobil Dakar itu banyak yang bagian belakangnya bagasinya bisa dibukanya benar-benar kabin-kabin setengah ke belakang itu kebuka ya, bukan sekedar pintu bagasinya aja. Udah gitu modelnya dibikin lebih wide lagi, over fendernya dikeluarin lagi, karena gardannya juga udah lebih keluar lagi ya dibandingkan gardan standarnya Grand Cherokee. Untuk body fibernya itu totalnya ngabisin sekitar 30 juta.
itu di luar dari urusan pemasangan teknis segala macam apa, tapi bodinya itu 30 juta. Terus kalau untuk roll cage-nya, ini sebenarnya roll cage juga nggak murah juga sih, tapi gue emang tahu banget di bengkel DSS ini, di Om Dana ini, dia untuk membangun konstruksinya oke banget ya. Selain untuk urusan kaki-kaki, untuk urusan konstruksi, bikin roll case itu juga oke banget. Untuk roll case-nya, itu juga ngabisin 30 juta untuk roll case-nya, tapi itu juga masih belum termasuk untuk yang hal-hal kecil kayak untuk bracket suspensi dan yang masih berkaitan sama itu ya, misalnya merubah coak firewall dan lain-lain, itu masih gue belum masukin. Ini secara umumnya aja untuk roll cage-nya. Oke, itu tadi body, untuk roll cage juga udah. Setelah itu untuk kaki-kaki. Jadi kaki-kaki, gardan udah gak pakai gardan aslinya. Ini gue pakai gardan VX. Nah, gardan VX-nya ini tapi di hybrid lagi, di custom lagi. Kalau kalian tahu, gardan VX itu di bagian depan itu bonggolnya ukuran 8 inch. Sementara supaya lebih heavy duty lagi, kita ngebutuhin bonggol depannya dirubah jadi 9 inch. Jadi dari gardan VX yang dibeli seharga 25 juta buat depan belakang, itu masih di custom lagi. Di bagian depan bonggolnya itu dirubah jadi bonggol yang 9 inch. Itu biaya sekitar 7 jutaan. Sorry, misalnya gue gak nyebut ini ya, soalnya ini ongkos kerja ya, bukan barang jatuh ya, tapi gak apa-apa lah untuk hal ini, karena cukup utama menurut gue. Terus di bagian belakang, ini juga masih dirubah juga. Jadi bonggolnya itu digeser lagi supaya dia couple ya, yang keluar dari transfer case, itu benar-benar bisa sejajar sama bonggol gardan belakang. Itu juga ngubahnya sekitar 6,5 juta. Nah, setelah itu masih tetap diganti asrodanya, diganti yang kromoli, belakang, depan juga diganti, untuk lockernya juga diganti yang LSD aja ya, jadi nggak full lock 100%, LSD-nya depan belakang tuh pakai Auburn, Auburn Pro Gear Series, itu buatan, kalau nggak salah buatan Australia ya, Pak Amerika. Totalnya untuk kakinya itu, dan mulai kita punya gardannya lagi untuk ubah-ubah semuanya sekitaran 60 juta ya. Itu udah termasuk untuk kromolinya dan juga untuk kurang lebih nge-rebuild lagi lah, nge-rebuild gardannya itu. Setelah itu untuk suspensinya, jadi semuanya pakai Fox Racing Shocks, dari mulai coilovernya, terus juga bypassnya dan bump stopnya. Gue akan gabung aja secara kasar antara semua tiga barang itu di mobil Super Wolf ini kurang lebih sekitar 125 juta lah taruh. Itu apa namanya, untuk spesifikasinya, bypassnya dan coilover di bagian depan itu pakai yang 12 inch, bagian belakang pakai 16 inch. Sementara bodinya pakai body yang 2,5. Terus by coilover maupun yang bypassnya ya, bodinya 2,5. Sementara spring rate sempat beberapa kali ganti juga, ada beberapa setup juga. Gua nggak terlalu hafal buat spring rate-nya, pasti untuk springnya itu pakai King Spring semuanya. Oke, berikutnya untuk steering systemnya atau power steeringnya di Super Wolf ini pakai Swift MFG. Baik itu untuk rumah setirnya maupun untuk pompanya ya, untuk steering pump-nya. Itu harganya sekitar 15 jutaan. Udah gitu, kalau kita mundur lagi ke belakang, masuk ke dalam kabin, ini juga banyak barang-barangnya nih. Pertama, yang menurut gue juga paling mahal ya harganya, itu adalah untuk display-nya, untuk indikator. Biasanya mobil-mobil balap itu, kalau dulu kan tuh pakai modelnya yang analog ya, yang jarum untuk penunjuk misalnya voltase, RPM dan lain-lain. Tapi sekarang itu kalau yang mobil yang udah high tech udah pakai display-nya LCD gitu. Nah, di Super Wolf ini juga pakai display yang LCD mereknya Respect yang IQ3. Itu nggak sekedar display aja, tapi dia sebagai data logger juga. Maksudnya data logger, jadi segala macam status yang berhubungan sama mobil tuh pas lagi balap, keadaan mesin, segimana kita ngegas, ngerem, itu semuanya disimpan datanya di dalam
sebuah memori ya yang ada di data logger itu. Jadi itu harganya 20 jutaan. Terus ada juga untuk shifter. Shifter dari gearbox power glide-nya ini itu pakai merek BMM yang tipe Pro Bandit. Menurut gue keren, keren sih, bentuknya hitam gitu terus berasa kayak apa mobil muscle car ya. Dia cuma segaris ya gitu, gigi 1, gigi 2 udah simple. Itu harganya 7 jutaan. Oke, berikutnya untuk jok dan juga seat belt totalnya kalau dihitung kurang lebih sekitaran 20 jutaan. Terus di bagian bawah kaki ini untuk pedalnya gue udah pakai pedal box. Ini pedal boxnya lumayan unik nih karena mobilnya kan matic. Jadi pedalnya cuma dua. Nah cuma kalau pedal box yang model pedalnya cuma dua, gas dan rem tuh jarang banget ya. Yang ngeluarin nih Tilton Engineering. Biasanya kalau pedal box tuh di mobil yang manual ada gas, terus rem dan juga kopling, ini cuma dua aja. Tuh harganya kurang lebih di sekitar 15 jutaan. Ini harganya emang kebanyakan gue genepin yang deket-deket biar juga gak terlalu pusing karena jujur banyak juga gue yang gak terlalu inget pasti harganya itu di sekitaran berapa ya pastinya. Next, kalau kita mundur ke belakang lagi, kita akan ketemu radiator dan kawan-kawan. Buat radiatornya itu gue pakainya aftermarket dari Amerika, mereknya Griffin Radiator. Itu harganya 15 juta, udah termasuk extra fan-nya ya, yang dua buah itu. Terus untuk tangki bensinnya, ini custom. Jadi buatan sini, harganya itu kalau nggak salah di 5,5 juta. Kalau untuk kapasitasnya, kalau gue nggak salah ingat, kurang lebih sekitaran 60 liter ya, nggak salah. Lumayan, sebenarnya lumayan gede sih itu tangkinya untuk ukuran kita pakai speed off-road ya. Karena kan kalau kita speed off-road, 1 SS itu jaraknya hanya 5 km. Jadi sebenarnya pakai tangki yang kecil juga cukup. Cuma ya, ini emang sengaja dibikin gede gitu ya, daripada kan, mendingan kelebihan daripada kekurangan gitu. Nah itu masih baru basic-basicnya aja teman-teman. Kita belum ngomongin untuk hal-hal perintilan kecilnya lagi, terus untuk ongkos pasang lagi, dan yang tak terduganya ya. Jadi gua akan tetap ngebahas untuk yang bagian-bagian utamanya. Terus untuk ban dan velg. Untuk velgnya ini gua pakai Mickey Thompson Brand Digen Series, tipenya yang Pro 2. Jadi Brand Digen ini emang salah satu pembalap yang gue ngefans banget. Parah sih, gokil. Gue bener-bener maniak banget sama dia. Jadi begitu dia ngeluarin seri velg tersendiri dari Mickey Thompson, aduh gue pengen banget pakai itu. Velgnya itu ring 16, lebar 8, PCD-nya untuk Toyota ya. Nah itu harganya sampai di sini untuk 4 piece-nya 15 juta. Sementara untuk bannya itu pakai GT Radial Savero yang AT itu 265-75 ring 16. Harganya kurang lebih sekitaran 4-5 jutaan ya untuk ban AT-nya. Oke teman-teman, jadi dari seluruh bagian yang tadi udah gue sebutin harga-harganya, itu sebenarnya masih banyak lagi rentetannya yang lain yang sifatnya kecil-kecil ya. Baik itu untuk jasa ataupun memang barang-barang perintilan yang ya kalau emang dikumpulin lumayan juga jatuhnya. Karena kita biasanya kalau lagi bangun mobil balap ya, itu biasanya justru yang kecil-kecilnya itu tuh yang dikumpulin akhirnya jadi lumayan juga. Belum kita tadi ngomongin untuk setting dan juga instalasi mesin, setting dan instalasi suspensi, kita ngomongin stabilizer belum, perotnya belum, terus juga untuk misalnya nyegerin lagi remnya, terus juga bagian-bagian kayak misalnya final gear juga belum, segala macam. Banyak halnya yang itu dia justru akhirnya kalau dihitung-hitung jadi tinggi juga. Terus tambahan lain misalnya seperti untuk knalpotnya juga belum, untuk wiringnya semuanya belum. Kalau dihitung secara total kurang lebih Super Wolf ini berada di angka di atas 900 juta untuk totalnya. Kalau kalian rasa itu mahal, ya memang pasti mahal, mahal banget banget ya. Tapi di kelas FFA 8 Pro ini, kelas di mana Super Wolf bertarung ini justru jatuhnya itu ya tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan kompetitornya yang harganya itu bisa beberapa kali lipat. Jadi untuk mobil Super Wolf ini harganya memang masih di bawah 1M kalau untuk ngebangunnya,
Tapi untuk lawannya seperti tubular-tubular yang dibangun oleh tim JRT itu angkanya bisa mencapai 3 miliar. Sekali lagi, ini gue di sini hanya mencoba untuk nge-share informasi yang ada. Ini bukan sebuah rahasia, sudah banyak orang yang tahu. Karena banyak sekali teman-teman yang penasaran mengenai yang namanya harga buat ngebangun mobil-mobil speed off-road kelas monster nih. Tapi yang pasti nanti untuk kedepannya gue juga akan coba untuk nge-share yang lebih aplikatif ya. Gue akan coba untuk berbagi informasi untuk ngebangun mobil off-road untuk yang tahap awal, yang kurang meriah, dan apapun juga yang berbau dengan panduan untuk membangun sebuah mobil off-road atau rally. Oke, jadi itu tadi biaya untuk membangun sebuah Super Wolf. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Super Wolf ini tetap akan berlanjut di tahun 2019? Jawabannya tidak. Emang sangat disayangkan. Mobil ini memang mobil milik dari tim AHSRT, jadi memang keputusan utamanya itu ada di tim AHSRT. Mobilnya sekarang memang sudah pensiun, sudah istirahat, jadi sayang sekali kita nggak bisa ngelihat lagi aksinya ada di lapangan ya, di Ixor. Cuma memang timnya mungkin akan tetap berlanjut untuk AHSRT ini, kalian tetap bisa mendukung timnya. Kalau misalnya kalian bisa nonton langsung ke Ixor, silahkan dukung juga tim AHSRT. Yang pasti mohon maaf kalau untuk Super Wolf-nya, Super Wolf-nya sudah pensiun. Sementara untuk guanya juga akan coba fokus dulu untuk di rally sementara dan untuk kompetisi yang adventure off-road. Oke, paling segitu dulu buat sekarang. Buat teman-teman yang suka dengan dunia off-road, dunia jeep, ataupun rally, jangan lupa kalian untuk subscribe channel Jijilogi atau channel ini. Berikan like juga dan komentar kalau kalian punya saran dan ingin menanyakan apapun juga, silahkan. Sekian dulu untuk yang sekarang, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah!